Kamu nggak apa-apa? Enggak. Ya, baksonya pecah. Pasti aku dimarahin ibu. Tinggal minta ganti ke mama. Kamu kenapa? Kemules, kebelet. Ke toilet dulu aja. Jauh, malas harus masuk ke dalam sekolah lagi. Emangnya kamu kuat nahan sampai rumah? Aku nggak kuat. Aku ke dalam dulu ya. Kamu duluan aja. Aku mau nunggu kamu. Takutnya lama, nanti kamu telat sampai rumah. Oni kenapa? Sakit perut, kebanyakan makan sambal. Mules. Iya. Ayo pulang bareng. Mau naik angkot bareng Oni. Tadi kata Oni suruh duluan aja. Udah, sekali-sekali pulang bareng aku. Enak di motor mah, cepet nyampe, gak banyak berhenti. Terus ada angin sepoi-sepoi, gak gerah. Ayo. Bisma, udah makannya? Udah, Bu. Sekarang beli bakso. Bisma masih kenyang. Buat Ibu. Uangnya? Sebentar. Beli bakso kemana, Bu? Ke kafe. Enggak, ada tugas. Kerjain tugasnya di kafe aja. Sambil minum yang seger-seger. Jauh enggak dari sini? Dekat. Dibayarin kamu? Iya, tuh. Hayu. Tapi aku harus pulang dulu, setor muka ke orang tua aku, kalian ganti baju. Oke. Kenapa berhenti di sini? Banyak kempes. Motor, jadi nggak tahu. Turun dulu, Nek. Kenapa bisa kempes? Kayaknya bocor, injek paku. Tambal bannya jauh. Deket. Kalau aku pulang duluan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Soalnya aku gak boleh pulang terlambat. Kenapa? Nanti orang tua aku marah. Aku pesenin kamu gober ya. Mau pakai angkot aja. Bakso, Bu. Eh, Bisma, mau makan di sini atau mau dibawa pulang? Dibawa pulang. Ya udah, duduk dulu aja. Iya. Ajar. Lagi beli bakso. Iya, disuruh ibu. Abis nganterin bakso, kita main bola yuk. Ayo. Aku ikut ke rumah kamu, biar nanti langsung berangkat ke lapangan. Boleh. Benar mau naik angkot? Iya. Kenapa masih di sini? Bukannya cari tambal ban? Aku nunggu kamu naik angkot dulu, baru aku pergi. Ya udah. Aku duluan ya. Iya, hati-hati. Kirain udah sampai rumah. Harusnya dari tadi. Motor rumah mogok. Bannya bocor. Nanti habis dari rumah kamu, kita ke rumah Karim. Ya, ayo kita balapan biar cepat. Hayu. Aduh, aduh, aduh. Kamu gak apa-apa? Enggak. Ya, baksonya pecah. Pasti aku dimarahin ibu. Tinggal minta ganti ke mama. Ma. Minta uang.
buat beli layangan. Layangan barunya diaduk, kalah. Bukan, layangan barunya masuk sawah. Jatah jajan hari ini udah habis. 2.000 aja, mah. Emang ada layangan 2.000? Ada. Beli di warung mana? Beli di Sadam. Emang Sadam jualan layangan? Enggak, tapi dia jualan layangan bekas pakai. Oh, pantes 2.000. Ya kan bekas. Ya udah nanti ya. Mah. Sebentar. Jangan lama-lama. Ini mama tangannya bekas cabe, mau cuci tangan dulu. Nanti keburu sore. Sabar. Iya. Pak. Iya. Mama mana? Lagi di dapur, bikin sambal. Mau apa ke mama? Mau minta ganti baksonya Bisma. Minta ganti gimana? Tadi Bisma beli bakso ke mama. Terus? Di jalan baksonya jatuh, terserakan di jalan. Kok bisa jatuh baksonya? Bisma sama sepedanya jatuh, gara-gara ngelindes batu di jalan. Bismanya gak apa-apa? Enggak, tuh Bismanya di sepeda. Alhamdulillah, yang penting Bismanya selamat. Masalah bakso, nanti bapak bisa bikinin lagi. Main bola yuk. Ayo, ayo tuh berangkat. Bentar, emangnya mau ngapain dulu? Beli bakso. Tadinya aku sama Bisma mau ke rumah kamu, ajak main bola. Kenapa tuh gak jadi? Sadam, mana layangannya? Aku beli. Emangnya kamu udah punya uang? Ada nih, siniin uangnya. Layangannya mana? Tuh, ambil deket pohon pisang. Nanti main bolanya keburu sore. Aku takut baksonya jatuh lagi. Gak bakalan, asal jangan lindes batu lagi. Ayo Bisma, ngebut aja. Takut ah. Kalau bakso jatuh lagi gampang, tinggal minta ganti lagi. Bukan masalah digantinya, tapi ibu aku udah lama nungguin di rumah. Makanya cepetan bawa sepedanya, kasihan ibu kamu. Masa main layangan gak diadu, Hang? Iya, gak seru. Jangan takut kalah, Ham. Iya, harus percaya diri. Takut gak punya layangan lagi? Apa ya? Kalau gak diadu, bayi juga bisa kalau cuma pegang layangan, mah. Siapa takut? Nah, gitu dong. Kamu pasti bisa. Ya, kalah. Katanya layangan kamu bagus, Dam. Kok kalah? Kalau adu layangan, bukan soal layangannya, tapi gelasannya. Iya, adu kekuatan gelasan. Kan yang gesekan gelasannya, bukan layangannya. Ya gitu, kalau mau yang bagus, nih beli gelasan punya aku. Udah gak punya uang, besok aja bayarnya. Katanya anak kecil gak boleh belajar ngutang. Ini bu baksonya. Kamu main dulu? Lama banget? Enggak kok bu. Kenapa lama? Tadi pas mau sampai baksonya jatuh di jalan. Terus? Bisma balik lagi ke baksonya Fajar. Kamu minta diganti? Bukan Bisma yang minta ganti, tapi Fajar yang minta ganti ke orang tuanya. Ih malu atuh. Enggak kok, orang tuanya Fajar baik banget. Bu, Bisma main dulu ya. Bantu ibu angkat timuran dulu. Oh iya. Karim, Fajar, bantuin aku angkat jemuran biar cepat. Mang Soma? Ya? Maaf, sendal Mang Soma putus. Jadi Kang Amin gak pakai sandal? Enggak, Mang. Soalnya
udah terlanjur kotor kaki saya. Saya juga udah beli kaos kaki. Cuman luka lecet saya masih basah. Iya, tunggu kering dulu. Iya. Terus sandal saya mana? Dibuang. Aduh, padahal masih bisa diganjal pakai paku. Tapi saya udah beli yang baru, Mang. Gak usah diganjel-ganjel atuh meureun. Nih, buat Mang Soma. Oh. Makasih Kang Amin. Sama-sama. Permisi. Iya. Ce. Iya. Bayarin telur ayam saya? Enggak dulu, Kang. Saya lagi butuh uang. Stok telur saya yang kemarin juga masih ada, Kang. Bayarin ayam saya tuh? Ayam kampung. Iya. Tapi ayamnya sudah tidak bisa bertelur. Berapa? 70 ribu aja. Aduh, uangnya udah saya kasihin ke salesmi. Siapa tuh yang lagi butuh ayam? Coba tawarin ke Pak Asep. Yang dagang ikan? Iya, dia mah suka nolongin orang susah. Jauh ce rumahnya juga. Telepon dulu atuh. Ce Tati punya nomor HP-nya? Ada. Coba ce, saya minta nomornya. Sebentar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Asep, ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ini teh siapa? Maaf, takut saya lupa simpen nomornya. Saya Laksana, peternak ayam petelur. Oh iya, saya tahu Kang Laksana mah. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Kang? Saya mau jual ayam, karena lagi butuh uang. Berapa ekor? Satu ekor. Tapi ayamnya sudah tua, sudah nggak bisa bertelur lagi. Buat dipotong aja. Berapa harganya? 70 ribu aja. Bawa aja ayamnya ke sini. Baik Pak Asep, nanti segera saya bawa ke sana. Ya. Halo? Nana? Iya? Maaf ya kejadian tadi. Kejadian apa? Kempes ban. Emang kenapa? Kamu jadi telat nyampe rumah. Enggak. Besok pulang sekolah bareng lagi ya? Enggak ah. Kenapa? Takut banyak kempes lagi. Masa kempes tiap hari? Nak? Iya? Kenapa diem? Ini lagi ngomong. Nak? Iya? Sekarang kamu lagi di mana? Baru sampai warung bakso. Aku juga mau beli bakso. Terserah. Sekarang aku ke situ. Tungguin ya.